guys, welcome back to Ryzen Gaming Channel. Akhirnya gue ngevlog lagi guys di sini. Dan di sini gue mau ngevlog soal mobil guys. So gue kali ini bakal menyambut mobil, ya bisa dibilang mobil impian gue yang setelah gue pesen kurang lebih itu hampir 2 tahun guys. Jadi ini M4 ini bakal jadi pengganti ini. Jadi kita tinggal nunggu mobil lagi tuh. Ya, jadi sejarahnya itu singkat ceritanya, gua inden mobil M4 itu. Gua inden M4 itu, gua ngambil M2 dulu supaya ya gua bisa ada mobil cadangan lah buat nunggu M4. Jadi ini bakal gua jual dan gak mungkin gua megang dua mobil BMW, guys. So, jadi gitu aja. Kita tunggu nanti M4 datang. Eh bro, baru mau telepon. Iya, gua sih jujur, gua tuh kemarin pas awal mikir nih tahun ini kan. Ah, ya benar. Wih. Emang gak salah ya, gue inden M4 ya. Kalau ini mas, sebetulnya orang-orang semua pada tunggu-tunggu. Buktinya kan dengan harga gak normal aja orang berani beli kalau mobil ini. Lu pasti juga udah denger lah harga-harga di luar kan. Ya kacau. Ada yang nyentuh 3 aja. 3,1. Gak ngotak. Boleh pak. Guys, jadi mobilnya udah diturunin, jadi gua bakal lihat-lihat buat eksterior sama interiornya, nanti dijelasin juga sama mas dari BMW-nya. So nanti kita lanjut. Wih. Merino leather jadinya halus dia kulitnya. Enak banget yang di joknya dipegang. Iya. Yeah. Oh, dia beda ya apa seri yang apa yang di atasnya ini? M4 apa? Yang 2,8? M4 yang individual. Ada special order. Special order. 3,1. Yes. Itu 3,1 on road-nya. Dia pakai M carbon bucket seat, kalau ini M sport seat. Tapi itu juga oke, soalnya itu kan short apa? Mino stance ya. Yes. Ini lebih nyaman juga buat dipakai. Iya, benar. Dia udah ada LED M4 juga di jok belakang. Oh, di jok. Eh, di jok sini, di jok di belakang kepala. Masnya ini kan? Iya. Iya sama kayak M2. M2 juga. Or 800 Newton meter. Gila. Cuman yang ini kan 650. Settingan babi kan 650, 510 horsepower. Jadi sebenarnya udah cukup banget sih ini kencang mobil. 100 HP di atas M2 guys, yeah. M4 ini.
gitu. Lumayan luis itu kan, dan 100 Newton meter di atasnya M2, 100 Newton meter di atas M2. 100 Newton meter guys, gila. Nih tenaga apaan nih buat di jalan? Terlalu overpower nih kalau buat di jalan. Nanti launch control ngaktifinnya nanti gue bantu juga. Oke, siap. Pasti kan mau cobain. benar. Launch control. Itu gua M2 juga ada kan? Ada. Tapi gua enggak pernah pakai karena gua takut aja gitu. Takut ya? Ngeri. Karena liar banget. Dia juga kalau misalnya di M2 gua beberapa kali cobain itu spin ban belakangnya sih. Iya, spin ban belakang tuh wah, pasti, lumayan pasti. Sih. Yeah. Terus handle biar enggak kaget. Harusnya sih ini lebih oke karena kan belakang kita pakai ring 20, depannya ring 19. Yeah. Kalau M2 kan ring 19 rata. Yeah. Ini sebenarnya udah support sih. Oke. Okay. Oh, ini kita buka engine hood-nya ya. Di ini ada tuas ditarik dua kali. Kayak standarnya BMW baru. Langsung diangkat aja. Nah, ini mesinnya S58 3000cc inline 6 cylinder. Dan ini udah M twin power turbo. Transmisinya M Steptronic 8 speed. Di 0 ke 100-nya ini 3,9 detik. Udah kencang banget startnya. Dengan DSC off ya. Untuk meraih 3,9 detiknya. Ya sebenarnya kalau dari mesin gue kurang paham ya guys. Jadi gue pakai aja. Cuman yang membedakan ini emang M4 ini sama M2 ya beda banget ya mas. Beda. Dari fiturnya mesinnya. Dari fitur betul. Ya, dan ini bisa dibilang seri terbaru dari M4 ya. Yes, ini seri terbarunya M4 Competition. Dan mesinnya juga beda. Kalau yang M2 si yang sebelumnya itu kan Gel F87 sorry. Itu mesinnya S55. Ini S58. Oh ini S58. Ya, lebih atasnya lagi. Di atasnya. Single clutch ya. Kalau M2 kan masih DCT dual clutch. Nah, ini udah bisa torsinya udah lebih 650 Nm dan dia support untuk 750 Nm atau lebih karena single clutch. Ya, jadi kurang lebih gitu gitu guys. Dari spek mesinnya ya sekarang kita mending lanjut ke interior sih. Ya. Dan satu lagi guys, perbedaan M4 yang sekarang itu sorry. Ya, empat lagi. Oh, harus diinin. Sorry guys, perbedaan M4 yang sekarang itu grillnya dia gede banget ya? Gitu. Grillnya gede banget. Jujur, gue kurang suka grill yang depan ini. Cuman solusinya gue udah pesen body kit dari Rusia buat... Jadi nggak gini lah, nanti grillnya kalian bakal lihat sendiri. Nanti setelah ini gue bakal bawa ke bengkel guys. Ya. Dia depannya lebih lebar ya? Iya. Lebih lebar jadi banget. Mobilnya kelihatan gambang. Bawahnya. Oke mas, jadi boleh dijelasin nih interiornya gimana? Soalnya gue agak gaptek dan ini bisa dibilang beda banget sama M2. Fiturnya betul. Kayak banyak banget. Beda banget. Jadi kita udah pakai iDrive 7. Jadi ini dari mulai dia juga punya layar tuh besar. Sekarang speedometernya juga udah full digital. Oh digital ya. Nah, ini 12,3 inch. Nah sekarang bentar mas ya, sebelum kita lanjut mending kita nyalain dulu supaya nggak panas. Oke, nih oke ya kan? Bener ini kan ini udah di setting di Sport Plus. Oke. Jadi suaranya harusnya kencang gahar. Wow yes. Oke guys, oke mas boleh dijelasin lagi. Oke, jadi di iDrive ini kita udah bisa setting namanya M mode. Jadi kita bisa ini kita ke M mode. Nah ini bisa berubah. Jadi ini kan mode standarnya dia. Mobil. Nah, kalau kita setting M mode, dia bakal berubah tampilannya. Oh, speedometernya berubah ya. Betul. Ini yang mode sport. Mode sport. Okay. Nah, itu bisa diubah-ubah lagi di setup. Jadi kita bisa setting di sini ada M1 dan M2. Jadi kalau misalnya Bisa pindah-pindah mode ya. Yes, misalnya Mas mau simpen shortcut M1 itu di sport biasa dan M2 di sport plus. Biasa kita setting itu atau mau di M1 comfort, di yang M2-nya sport plus. Itu bisa. Jadi kita bisa masuk ke nih dari mesin, suspensi, kemudi sampai rem. Dia ada settingannya masing-masing. Oke. Sama sebenarnya sih ada juga ini kan drive logic kayak di M2 juga udah ada. Yeah. Nah, ini kalau misalnya kita masukin ininya udah yang level tinggi, sorry, bisa diinjek rem. Oke. Okay. Kita masukin D. Ini kan level 1. Kalau dia di 3 ini hentakannya lebih kerasa. Oke. Okay. Suara knalpotnya juga beda. Ketika ini sama di... yang kayak ada di M2 juga ya? Yes, itu sama dengan di M2, cuman beda ini bisa nge-shortcut. Jadi kita coba di setup-nya. Sorry. Ini car.
ada M menu yang baru. Ini konfigurasi M1. Oh, ini buat shortcutnya, kita ya, settingnya mau apa aja. Setting nih langsung okay, DSJ okay, on okay, off okay. Gitu. Ini ada siap, sport siap. Sama sport plus. Comfort. Oke. Okay. Ini masing-masing. Ini juga ada karbon. Karbon dan dia bedanya lagi guys yang gue lihat di sini dia bisa wireless charge ya buat wireless handphone. Ya. Betul buat handphone. Sebenarnya dia bisa juga buat dia punya apa? Key display. Display key. Nah, ini BMW guys. Display key. Nah, ini dia. Jadi ya display gitu kuncinya guys. Memang udah modern banget yeah. Sih ini. Dan jumawa kalau ditaruh di meja makan. Iya, benar-benar keren ya, keren-keren. Bisa. Oke, lanjut Mas habis itu. Kayak gitu dan ini kita udah pakai joknya bahan merino. Merino ya. Udah soft lah, lembut ya. Lah. Iya, nyaman betul. Banget sih emang nyaman banget. Ini enak. Sport seatnya BMW emang okay. Udah nggak ada duanya lagi. Ini kita juga LED ini bisa ganti warna. Ada okay. Pilihan warna lain. Gimana tuh Mas cara berubahnya? Oke, kita bisa ke pengaturan. Di sini ada penerangan interior. Nah itu kita bisa ganti-ganti ambient light-nya dari mulai warna perunggu, orange, putih, biru, hijau. Oke. Ini juga bisa support. Hey BMW. Pindahin ke bahasa Inggris. Oh harus bahasa Inggris dulu ya. Harus okay, bahasa Inggris. Okay. Pindahin ke bahasa Inggris. Ini bisa pakai Hey BMW. Bentar. Pengaturan umum. Apa? Bahasa Inggris dulu baru dia mau. Oke. Hey BMW. Change the light to green. For this function, I need a connection to a Bluetooth device. No. Hey BMW. Inggrisnya nggak bisa Inggris Jawa, Inggris tulen ya. Change the light to green. Hi. Change the light to green. Could you repeat that, please? Ya, yeah. Yeah. Masih ada suara-suara dari luar sih, yeah, tapi yeah, nanti yeah. Dicoba aja. Aman. Betul juga. Dia bakal berubah warnanya. Oke. Okay. Ya paling gitu aja ini sih. Ini juga audio ya. Harman Kardon. Oke, okay, udah. Cuman kayak sport car jarang dengerin lagu nih. Jarang. Tapi ada lah lagu-lagu buat adrenalin. Adrenalin, dikit. Ya. Siap. Dan setirnya ini juga agak berbeda ya dengan M2 ya. Ya udah karbon. Iya udah karbon. Merino leather enak banget. Pedal shiftnya juga karbon guys. Oke. Okay. Sisanya sih ini sama paling ini sen buat sen kan. Iya. Ini buat. Oke okay guys, jadi sekian aja buat video kali ini, buat eksterior sama interiornya. So far gue happy banget setelah gue nunggu hampir 2 tahun ya, akhirnya mobil gue datang. Terima kasih buat masnya udah bantu jelasin juga, buat Ko Andre yang udah bantuin gue selama ini, buat Inden M4, buat beli M2, terima kasih banyak. Oke okay guys, jadi segitu aja video kali ini. Apa? Gimana? Jadi ini bisa lu masuk ke engine data. Oke. Okay. Ya. Jadi lu bisa masuk sport, ini di, ini sport mode. Jadi nanti bentar ya. Jadi lu kelihatan boost turbonya berapa, di sini temperatur oil temperaturnya berapa. Jadi lu bisa kalau misalnya sambil mungkin agak tergesa-gesa ya, kita enggak ngebut, baik-baik. Yeah, baik-baik. Agak tergesa-gesa bisa kelihatan turbo boost-nya berapa. Oke. Okay. Itu bisa masuk. Kelihatan lah di sini okay, kan kalau okay, di okay. Sebelumnya belum gitu dan dia juga siap. Udah bisa nanti kalau misalnya bro mau coba-coba ngedrift itu ada nilainya langsung okay. Di sini gitu. Gua nggak bisa sih guys yang drift nggak usah aneh-aneh deh nggak usah aneh-aneh gua udah pakai aja nih mobil siap oke okay. Ini buat apa aja. Ini buat lane keeping assist jadi kenapa ini kita merahin uh-huh. Karena kalau misalnya lagi di tol itu kita agak pindah jalur sedikit dia kalau gini kan aktif nih uh-huh. Hijau. Kalau warna hijau all on itu dia bakal ngasih feedback di setir oh, agak okay. Getaran gitu. Jadi biasanya karena ini sport car kita matiin aja. Jadi kalo biar nyalain nyalain aja. Normal. Iya. Okay. Siap. Ini kan tinggal on dia hijau, kalau misalnya matiin ya tinggal tekan aja. Oke, okay, siap. Ya udah bisa tuh aman tuh. Okay. Kiri kanan enggak bakal ngasih feedback drrrr gitu. Mantap, guys. Itu. Ini okay. Juga udah bisa parkir sendiri BTW. Emang iya? Ya, ini udah support BMW Park Assist. Oke, okay. Jadi tapi tetap harus ada line-nya kan kayak di basement gitu-gitu kan. Iya, yeah, tetap ada okay, line-nya. Okay. Jadi biasanya sih prefer kalau misalnya mau coba parkir sendiri itu yang belakangnya ada ganjelannya. Oh, ada ganjelannya. Ya, okay, karena okay, dia okay. Kasih jarak tuh benar-benar deket. Tapi sebenarnya aman, dia nggak akan nabrak, cuman benar-benar kasih jarak deket. Jadi nanti bro tinggal pencet parking yang di sini. Nah ini udah kelihatan, tinggal centang yang park assist ini. Nanti di sini ada pilihannya, misalnya kotak, ada kotak terus P.
Itu tinggal ditekan aja. Oke. Okay. Nanti udah kita lepas rem semuanya, mobilnya udah masuk parkir sendiri, bahkan sampai ya? Dia personalingnya masuk ke P. Oke. Okay. Sampai dia ngebuka kunci, bro, tinggal keluar. Otomatis tuh ya. Iya, otomatis. Okay. Mantap. Dan dia juga ada reversing assistant, misalnya bro masuk ke gang nih, terus di depan ada hadap-hadapan, tinggal dipencet aja reversing assistant-nya, dia mundur 50 meter dengan sendirinya. Dengan sendirinya nge-save dengan yang misalnya tadi bro ngindarin mobil, ngindarin lubang, dia nge-save 50 meter ke belakang. Wow. Gitu. Sangat berbeda guys dengan M2. Fitur M4 ini emang banyak banget. Dan kameranya juga udah 360 ya. Oh, ya 360. Mantap guys. Tidak sia-sia saya mengindahin ini. Cakap. Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Dijanjinya setahun. Tapi saya tetap sabar. Saya harganya bukan goreng-goreng. Harganya bukan goreng-goreng. Harga resmi. Iya, karena sabar juga. Sabar. Kalau nggak sabar kena harga goreng. Kena nanti. Harga goreng. Harganya udah. Iya, oke. Oke guys. 50. Bye bye. Baru banget bangun gila. Langsung wawancara banget. Iya, makanya katanya lagi wawancara, tapi kan seger banget muka. Baru banget bangun, belek ke mana-mana nih. Dia bakal ini kepotong sedikit dan dia lebih panjang. Nih gua akan kasih lihat nih. Ya gua udah lihat itu di luar. Yang itu ini. Ganti, iya ganti semua itu, bro. Gua juga kemarin ditanya sama customer, ini LCI bukan, bukan LCI itu tuner. Bentar ya. Nih kayak gini jadi kurang lebih. Kayak gini, bro. Gimana tuh? Ini. Oh enggak beda. Oh itu beda. Ini baru rilis. Oh iya baru rilis. Yang ini gua. Kalau ini semua bumper depannya ganti. Iya betul. Jadi malah jadi mirip M2. Iya, kalau ini grill doang. Gila itu tapi keren. Bakar mobilnya. Oke guys, setelah kita review tadi eksterior dan interiornya bahkan dari mesin, akhirnya M4 datang dan kemungkinan besar M2 yang di belakang sana bakal gua jual kemungkinan sih. Karena enggak mungkin lah gua megang dua mobil BMW guys, terlalu boros apalagi sedan sama sedan gitu. Harusnya satu sedan, satu SUV. Gitu guys. Semoga next-nya gua bisa beli mobil impian gua yang kedua lah. Apa tuh Bi kalau boleh tahu Bi? Mobil impian kedua gua itu SUV BMW X6M. Doain aja ada rezeki nanti gua bakal beli. Amin. Amin.